kita udahlah kita nge-review ini kan sebentar, baru cuma sedikit nunggunya. Astagfirullahaladzim. Parah. Kalau misalnya dia nunggunya. Gue Pepi. Udah gak semangat guys, udah lah pulang aja lah, gak jadi lah. Kita udah lah, kita nge-review ini kan sebentar, baru cuma sedikit nunggunya. Astagfirullahaladzim. Parah, sampai kenyang makan angin, tau gak? Jadi kita tuh mau nyobain menu barunya Hokben. Yes. Hokben itu ngeluarin kayak sejenis kebab gitu. Iya, yeah. Tokyo Bite in Wrap. Iya, Tokyo Bite in Wrap. Berarti ala-ala Jepang gitu ya. Iya, yeah, teman kayak kebab gitu. Okay. Harganya tuh di promonya 20.000 dapat 2, cuma yeah, harus kelipatan 2 belinya, ngerti enggak? Jadi kita okay, beli 6 karena dia ada 3 menu baru. Yang pertama itu ebi furai wrap. Okay. Terus ada chicken katsu wrap. Aku mau ebi dong. Sama egg chicken roll. Ini apa ya? Wrap. Oh, dia segini doang. Iya, itu kecil, kayak gede kecil banget. Ini nanti. Ini chicken, ini ebi. Itu? Ini nanti. Kenapa? Sama ada menu baru yang belum kita coba. Lu mau apa? Ini ada ebi. Lu? Gua ebi. Tinggal roll, chicken katsu sama egg. Tapi kan ada dua, roll. Jadi Vivi kalau misalnya mau ebi bisa ebi. Mm-hmm. Oh boleh. Tapi karena tiga menu sih baiknya gitu. Iya, satu. Satu. Gua nggak mau yang egg deh. Chicken nih, chicken. Lu mau yang chicken? Hmm. Kecil ya, di foto kayak gede gitu. Iya. Berarti hitungannya satu wrap tuh ceban ya? Iya. Dia konsepnya mau kayak kebab gitu guys ya, wrap-wrap gitu lah ya. Tapi sebenarnya nggak kebab juga sih. Iya. Kebab kan? Iya sih. Kulitnya dia ini ya, nggak digoreng lagi gitu. Iya. Oh nggak, iya nggak dibakar, nggak di, iya tahu, nggak dipanasin lagi. Nggak dipanggang lagi. Kayaknya cuma dipanasin dikit mungkin ya. Mungkin. Nggak terlalu gosong. Iya tuh. Neng ebi furai wrap. Iya. Kalau Vivi yang? Yang aku yang chicken. Chicken katsu wrap. Ini kayaknya yang apa kayak ebi chicken mereka aja, cuman sama mereka ditambahin wrap gini aja nggak iya, sih? Iya benar-benar. Iya nih yang egg roll, egg apa egg chicken roll juga. Coba lihat. No, ini kan ininya dia nih. Oh, kayaknya iya, enak tuh. Iya, boleh enak. Uh-huh. Ini lo mau yang mana? Wih, lo mau yang mana, Rom? Chicken, ebi. Ya. Yuk, cus, Marco, cus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, enak kok. Ya Hokben enggak sih? Cuman ya lauk-lauk ke Hokben aja. Yuk, gue ininya coba kalau lebih garing. Iya, lebih garing. Iya, kalau lebih garing. Kirain lama anget ya. Ini kan buat makanan ganjil ya. Tapi gue kalau makanan ganjil nunggu 35 menit gue enggak mau. Mending langsung Hokben mau. Eh, ini aja. Kayak dia ini udah belum siap. Karena ini baru banget. Baru banget, jadi begitu dipesan dia kayak aduh, bikin dulu. Atau cara masaknya nggak tahu. Kemarin gimana cara belasnya kayak gitu. Nggak mungkin sih kalau itu. Gue 3 suapan aja sih. Gue juga. Gue ngampol sih. Tapi ya, menurut gue satu orang emang harus dua makannya. Ini nggak tahu ya 20.000 dapat 2 ini harga promo atau selama lamanya begini lah. Bisa jadi harga promo doang. Wah kalau harga promo doang mahal sih. Gua mau sih gua. Mahal sih ya. Kalau harga segini ya pas sih. Kebab beneran. Kalau harga segini ya pas. Iya. Tapi jujur ini emang beneran ganjel doang guys. Jadi makan ini jadi bukan merasa kenyang jadi berasa makin lapar. Itu nggak lu? Soalnya enak tuh sedikit. Ini pengen nambah. Tapi enak guys. Enak. Ini apa tuh namanya? Chizumaki katsu. Ini berantakan banget ya. Gua gak tau gue yang bawa apa dari sana. Cuman logikanya gak nyampe 100 meter harusnya masih rapi sih. Iya bener ya. Kecuali lu di jalan loncat-loncat. Iya kecuali gue mau naik motor. Gue bawa terbang. Ini guys ini baru juga. Sebenarnya ini dia masuk di kategori Maki katsu. Apa-apa sih ya. Cuman ini yang Chizu yang pakai keju kayaknya. Tuh. Ini kayak, ini apa keju kan ya? Itu nori atau apa? Mana? Kayak jojo. Kayaknya nori. Nori sih harusnya. Kayaknya ini konsepnya mau kayak sushi-sushi gitu ya? Mm-mm. Dia nutup sampai hati-hati banget. Bunyi tek gitu.
Coba. Saladnya dapat buat apa ya? Terus kali itu pesan makan itu nggak pesan minum. Cakep. Lupa. Habis giniin doang, enteng banget ini. Oke guys, next. Oke lah ya buat si Cizuit, si apa? Si apa sih namanya? Tadi. Tapi kalau misalkan lo lagi makan lagi lapar banget, buset dah. Kalau misalnya dia nunggunya. Kalau misalnya dia nunggunya enggak sampai 5 menit ya. Mau udah gua. Iya benar. Mungkin coba kita nanti tes. Kapan gitu kita tes? Beli lagi. Beli lagi tapi emang benar-benar kayak kira-kira nunggunya udah seminggu, berapa lama? Udah aman ya. Kalau misalnya nunggunya masih segini enggak rekomend sih. Tapi enak loh guys sebenarnya. Enak. Dengan harga 20.000 dapat 2 ya tapi. Suka gua. Suka gua juga cuma lama banget guys. Ya, ngambil tetap. Berarti Okben ini bukan fast food ya guys? Iya dong, bukan dong. Eh nggak tahu. Lama. Coba ini. Tapi kalau kita makan di situ perasaan cepet deh, tinggal milih-milih doang. Iya karena ini menu yang jarang dipesan kayaknya. Jadi, jadi kita sebenarnya menu yang jarang dipesan guys. Jadi tengahnya ini ada ini, ada kejunya. Oh, atau iya. Keju nggak tahu. Udah di shoot belum sih? Udah. Keju. Ya, keju. Keju, nori, sama ini filet paha. Buka? Buka. Enak. Coba ini loh. Enak, jujur. Enak banget. Iya enak banget ya. Kok mana satu sih? Tahu kebanyakan tuh kenyang loh. Ini sebenernya. Aduh sayang banget ya, lama nunggunya. Makanya enggak sampai 5 menit guys, jujur. Berapa menit tuh? 8. 8 menit udah cuma buka mau opening, ini mah kayak knockout no edit ya. Habis ya, Bim? Habis. Gila. Enggak ada lagi. Kurang. Aduh, gua. Iya, kurang. Yang terakhir rendang banget. Iya. Tapi ini tuh kita ini makan karena paha enggak sih filetnya? Iya, benar. Ya? Ini kayak nyuci mulut gua doang. Masih lapar banget. Gua makan ini ya. Oke. Nah, makan ini. Itu dapat salad dari paket yang mana? Kayaknya Jizumaki deh. Harganya 33.000 ya guys, boleh lah. Mehong sih. Ayam. 33.000 gitu doang. Oh iya. Sushi, kalau sushi sama kan 30-an juga. Oh iya. Tapi iya Bim, kalau sushi nasi. 30-an ini udah full ayam, ayam fillet. Oke lah. Kayaknya sih. Bagi gue Mehong. Mehong ya. Kenapa mending langsung. Mending langsung pesen ini yang di Happy pake. Value. Value set. Rp24.000. Bener-bener value. Mahal-mahal lah. Udah sini nyuci mulut doang. Ya kan nyuci mulut doang kan. Aduh, di perut gue udah nyampe. Kayaknya nyampenya besok udah lama. Kecernanya. Yang terakhir udah ngotorin menggorokan doang. Coba dia gak lama deh, mau deh gue pesen lagi. Pak, gue juga enak. Padahal gue enak banget loh yang terakhir. Iya bener. Ramen juga gak rame banget. Iya, itu minyak-minyaknya kayak keluar gitu kan. Iya enak banget. Udah sih guys, itu aja. Iya. Ya kalian mah jangan berekspektasi lebih lah nonton video inilah. Makanannya dikit guys. Makanannya dikit dan tapi enak, kalian boleh cobain. Iya. Rekomend sih menurut gua. Cuman yang ya, enggak tahu nih kalian cobain terus menurut kalian lama enggak gitu bikinnya. Iya, benar. Kalau kita sih lama. Kita dapatnya 35 menit. Beda outlet beda cerita, guys. Iya, ya. Benar. Beda outlet beda cerita. Nih, pokoknya kita buktiin ya. Kita tuh tadi mesen 15.30. Terus buktiinnya kita syuting jam berapa gimana? Ini jam. Kan masih 8 menit tadi, 10 menit. 16.15. Kurangnya 10 menit. Kurangin 10 menit. Pokoknya okay. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan share sama teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu support dari kalian untuk kita. Sarangi. Oke, see you next video. Bye-bye.